Halo semua, namaku Yusuf. Oke, di video ini aku akan mencoba game yang bernama Blast Mobile ya. Game ini sudah ada di Play Store dan di App Store ya. Jika kamu berminat tinggal di download dan dimainkan. Oke, ini tampilan awal di pemilihan karakter ya. Jadi karakternya ini ada 4 race di mana masing-masing race itu ada 3 kelas ya. Ada berserker, ada archer, ada mage, ada ranger, ada paladin, ada guardian, seperti itu. Oke, di sini adalah tampilan setelah memilih karakter ya, setelah memilih mau jadi race apa dan mau memilih jadi kelas apa ya. Aku memilih yang human aja, yang manusia. Jadi di sini kamu bisa memilih rambut sendiri, memilih muka sendiri, memilih tampilan warna rambut sendiri seperti itu dan badan-badannya. Sangat menarik sih fiturnya. Oke, di sini adalah tampilan awal pertama kali kamu masuk game Blast Mobile ya. Dan awal-awal udah disuruh masuk guild aja. Aku nggak tahu itu guild siapa dan namanya kok jelek banget. Namanya 140 guild. Dan di sini aku lagi coba kameranya ya. Dan kameranya ini cuma bisa kiri kanan gitu, nggak bisa atas bawah. Padahal ini kan sekelas Unreal Engine. Dan aku juga akan mencoba melihat settingannya seperti apa, dan ini settingannya di accountnya seperti ini. Dan untuk grafiknya aku karena HP-nya kentang, aku pakai ya yang ini settingan default ya, karena aku juga sambil rekam jadi agak nge-lag. Kita cari dulu apakah ada bahasa Indonesianya atau enggak ya. Kayaknya sih enggak ada ya, jadi bahasa Inggris. Kita cari ada nggak ya, ada nggak ya, kayaknya sih nggak ada.
Oke, di sini aku bingung ya, kok ada battle passnya ya? Padahal kan ini MMORPG, aku juga bingung ya. Wah, agak ya bingung lah akunya. Oke, di sini aku lagi melihat shopnya, shoppingnya gitu. Jadi apakah ini pay to win atau enggak? Jadi kamu yang menentukan ya. Dan ini banyak yang masih kekunci karena aku kan masih level 1. Belum ngapa-ngapain dari tadi, cuma ngeliat-ngeliat fiturnya dulu. Oke, karena udah kelamaan 7 menit mencari-cari fitur dan ini aku coba menyelesaikan quest ya. Dan questnya ini auto auto jalan gitu, auto pet ya. Bahasanya pat atau pet sih aku bingung spellingnya. Yang penting auto jalan, jadi tinggal next next aja. Dan untuk kita lihat dulu. Wah iya bener-bener auto jalan. Kita coba lihat nyerangnya itu apakah nyerangnya juga auto tapi mungkin bisa manual ya. Ini tuh ya auto. Oke, segini dulu aku mencoba gameplay game yang bernama Blast Mobile ya. Jika kamu suka tinggal kamu download dan install aja, sudah ada di Play Store dan di App Store ya. Oke, sekian dan terima kasih.